terus dengan adanya ini maksudnya lari yang tidak biasa ini bagaimana kita? S2 dapatnya bisa memacu untuk olahraga. Tapi senang kok. Iya, kayak biasa. Berapa kilo tadi per lari? 5 kilo. Nah, gimana? Capek ya dengan kondisi seperti itu atau gimana? Karena kita berlari baru pertama kali di runway ini dan sejauh 5 kilo. Capek ya tadi Pak atau gimana? Capeknya tidak terasa, lumayan sih tapi capeknya tidak terasa karena di sini kita juga bisa belajar mengenai aeromodeling. Jadi hal yang berbeda ya bagi lari-lari biasanya. Iya. Apa-apa tadi yang perbedaannya dari kalau perbedaannya dari event-event lari di tempat lain sih di sini kita lebih berlari berolahraga sambil belajar belajar juga terkait dengan penerbangan-penerbangan yang ada di Lanut Hasanuddin ini. Tadi juga kita bisa melihat langsung ada alutsista yang dipamerkan di sekitaran sini dan anak-anak juga bisa bermain di sini bersama dengan keluarganya selain berolahraga. Tadi Bapak larinya sama siapa? Tadi lari bersama dengan keluarga. Siapa? Keluarga. Berapa orang Pak? Ada 3 orang, anak dan istri. Sultan Hasanuddin dalam menyelenggarakan Air Force Run untuk yang ke-6 sebenarnya sudah ya, ke-6 Air Force Run. Ini sebenarnya utamanya adalah menampung keinginan masyarakat Sulawesi Selatan untuk minat olahraganya. Kita tahu di mana-mana mengadakan olahraga lari 5 kilo, 10 kilo terutama untuk masyarakat. Semua antusias, luar biasa motivasinya. Hari ini kita buat di Lanut Adi Sucipto, Lanut Hasanuddin. Nah ini kita buat di Lanut Hasanuddin ini, kita mencoba nuansanya yang baru. Melewati landasan, kita sekaligus mengenalkan kedirgantaraan. Kita kenalkan kedirgantaraan, sehingga kita coba lewatkan hanggar biar masyarakat tahu hanggar itu fungsinya apa, dalamnya seperti apa. Kemudian kita lihat, kita pertontonkan juga alutsista yang ada di Lanut Sultan Hasanuddin ini. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut, continue. Kita akan selenggarakan di waktu-waktu mendatang yang juga mendukung pariwisata di Sulawesi Selatan. Pak Jenderal, berapa kilo tadi ini larinya? Tadi hari ini kita siapkan dua materi lari, 5 kilo dan 10 kilo. Sementara ini kita batasi jumlahnya sampai 5.250 ya. Tapi masih ada 7.000 yang antri. Mudah-mudahan ke depan kita coba volume yang lebih besar lagi supaya lebih banyak lagi orang yang bisa ikut bisa mengetahui apa isi yang ada di dalam Lanut Sultan Hasanuddin ini.